Jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan yang ini alfa di sini, terlebih dahulu perhatikan di sini bilang bahwa besar dari vektor A, nah seperti itu, nah itu adalah 2 kali dari besar dari vektor B, berarti besar dari vektor A sama dengan 2 kali dari besar vektor B, seperti itu. Kemudian perhatikan di sini diketahui bahwa vektor besar vektor A tambah B sama dengan akar 3 besar vektor A kurang B. Pakai konsep yang ini, yaitu besar vektor A tambah B sama dengan akar dari besar dari vektor A dikuadratkan tambah besar dari vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali besar vektor A kemudian kali besar vektor B dikali dengan kosinus alfa. Selanjutnya untuk besar dari vektor A kurangi vektor B itu sama dengan akar dari besar dari vektor A dikuadratkan tambah dengan besar dari vektor B dikuadratkan dikurangi dengan 2 besar vektor A kali besar vektor B dikali dengan kosinus alfa seperti itu. Dan selanjutnya perhatikan di sini. Nah, di sini kita lihat dulu. Pertama, untuk besar dari vektor A ini kan. Nah, besar dari vektor A, kemudian tambah B yang ini. Nah, berarti kita bisa tulis seperti ini, yaitu besar vektor A yang ditambah dengan vektor B ini. Nah, itu sama dengan, berarti karena di sini tadi ketahui bahwa, nah, untuk yang ini vektor A itu besarnya adalah sama dengan 2 vektor B. Nah, berarti di sini kita bisa buat seperti ini, yaitu akar dari, untuk yang ini kan, yaitu, nah, ganti vektor A ini, besar vektor A dengan 2 vektor B. Nah, seperti itu. 2 besar vektor B. Berarti di sini 2 besar dari vektor B. Nah, seperti itu kan. Kemudian kita kuadratkan ditambah dengan besar dari vektor B. Seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan dengan, nah, 2 vektor A tadi itu berapa? Yaitu 2 besar dari vektor B kan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kali dengan besar dari vektor B, nah seperti itu, lalu dikali dengan kosinus dari alfanya, nah seperti itu dia. Nah berarti sini kita peroleh nanti sama dengan akar dari, untuk yang ini, perhatikan, nah yang ini kan dikuadratkan, nah berarti nanti kita peroleh yaitu 4 kan, di sini 2 kuadratkan 4, kemudian besar dari vektor B dikuadratkan. Nah kemudian di sini 4 besar dari vektor B kuadrat ditambah dengan besar vektor B kuadrat itu sama dengan 5, seperti itu kan. Kemudian besar dari vektor B, kemudian di sini kita kuadratkan seperti itu. Selanjutnya di sini ditambah dengan 2 kali 2, 4. Kemudian di sini berarti 4, kemudian besar vektor B, seperti itu. Kemudian dikuadratkan, dikali dengan kosinus dari alfa, seperti itu kan. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya yaitu untuk besar dari vektor A, nah seperti itu kurang dengan vektor B. Nah, kita tentukan besarnya berarti sini sama dengan akar dari, perhatikan, kita sama juga pakai konsep yang ini, tapi lihat di sini kan, kalau kita lakukan prosesnya, di sini kan hanya berbeda tanda kan, di sini dia hanya berbeda tanda seperti ini. Nah, berarti nanti sini kalau tandanya tambah, berarti di sini jadi kurang kan, berarti sini 5, kemudian besar dari vektor B, seperti itu dikurangi dengan, nah selanjutnya, ini dikuadratkan ya, kemudian 4, kemudian besar dari vektor B, seperti itu, lalu di sini dikuadratkan kali dengan kosinus alfa, seperti itu dia. Nah, karena tadi di sini besar dari vektor A tambah B sama dengan akar 3 besar vektor A kurang B, berarti di sini nanti untuk yang ini, jika kedua, yang ini kan, kita peroleh nanti, kita tulis di sini yaitu, nah, jika kedua ruas yang ini kan, kita perhatikan di sini, akar dari 5 kemudian besar dari vektor B dikuadratkan lalu ditambah dengan 4 kemudian besar dari vektor B dikuadratkan kali dengan kosinus alfa kemudian di sini sama dengan, nah kemudian akar 3 kan ada akar 3-nya seperti itu kemudian di sini kali dengan akar untuk yang ini yaitu 5 kemudian besar dari vektor B dikuadratkan dikurangi dengan 4 kali dengan besar dari vektor B seperti itu kemudian dikuadratkan dikali dengan kosinus alfa. Kemudian nanti di sini kedua ruasnya kita kuadratkan seperti itu di sini kita kuadratkan ruas kirinya dikuadratkan ruas kanannya juga kita kuadratkan seperti itu kita di sini kita peroleh nah ini dikuadratkan berarti akarnya habis kan. Hingga di sini 5 besar dari vektor B dikuadratkan, kemudian tambah dengan 4, kemudian besar dari vektor B, seperti itu.
Nah, kemudian dikuadratkan, dikali kosinus alfa, kemudian sama dengan sini akar 3 dikuadratkan, itu sama dengan 3, seperti itu kan, jadi di sini 3, kemudian di sini 5, kemudian besar dari vektor B, dikuadratkan, seperti itu, kemudian dikurangi dengan 4, lalu besar dari vektor B, nah dikuadratkan, kali dengan kosinus alfa, seperti itu dia. Nah, di sini perhatikan kita peroleh nanti di sini kan, yaitu 5 besar dari vektor B, dikuadratkan tambah 4 besar dari vektor B. Nah, kemudian di sini dikuadratkan kali kosinus alfa sama dengan yang ini kali ini, itu adalah 15, kemudian besar dari vektor B. Nah, dikuadratkan kurangi dengan 3 kali negatif 24, negatif 12, kemudian besar dari vektor B. Kemudian di sini dikuadratkan kali dengan kosinus alfa seperti itu. Selanjutnya nanti di sini kedua ruas ini pertama, kedua ruasnya jadi nanti di sini kita kurangi dengan 5 ya, 5 kemudian besar dari vektor B dikuadratkan. Nah, berarti sini kita peroleh kan 15 kurang dari 5 itu adalah 10 di sini. Nah, kita lanjut sini biar lebih mudah, berarti sini 10 kemudian besar dari vektor B kan dikuadratkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya sama dengan kemudian kedua ruasnya kita jumlahkan dengan yang ini, 12 vektor B besar dari vektor B dikuadratkan kali kosinus alfa. Nah, berarti kita peroleh 4 tambah dengan 12 itu adalah 16. Jadi sini 16 kemudian besar dari vektor B. Nah, seperti itu dikuadratkan kali dengan kosinus alfa, seperti itu dia. Langkah selanjutnya di sini, nah kedua ruasnya kita bagi dengan besar dari vektor B, habis dibagi dengan besar dari vektor B kan. Nah, kemudian di sini kita peroleh untuk kosinus alfanya kedua ruasnya kita bagi dengan 16 sehingga di sini 10 kemudian per 16. Nah, itu sama dengan berapa? Sama dengan kita sederhanakan, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 2 sehingga di sini kita peroleh 5/8. Di sini kita peroleh sama dengan 0,625. Kemudian di sini kita tentukan untuk arco kosinus dari 0,625 seperti itu. Jadi di sini kita menentukan kosinus berapa yang hasilnya itu adalah 0,625. Jika kita menggunakan kalkulator kosinus, di sini kita peroleh yaitu sudut dari 51 kemudian 0,3 derajat. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti di sini kita peroleh untuk sudut alfanya itu sama dengan 51,3 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.